Sampurasun. Halo wargi Jabar, halo keluarga Indonesia. Berbicara tentang keluarga, keluarga bukan tentang hanya suami, istri, dan anak, tapi tentang kondisi dan keadaan. Di mana keluarga menjadi faktor pendukung keberhasilan yang terlibat di dalamnya. Bahkan menjadi pendukung utama keberhasilan suatu negara dengan menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan keluarga. Maka dari itu, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersatu padu saling terintegrasi. Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di 34 provinsi di Indonesia melaksanakan pendataan keluarga. Yang tercantum dalam segala aspek di antaranya Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Menurut informasi bahwa pendataan keluarga telah dilaksanakan 5 kali terhitung sejak tahun 1971, 1985, 1994, 2000, dan tahun 2015 yang menghasilkan data keluarga atau individu by name by address. Seharusnya pada tahun 2020 adalah pelaksanaan pendataan keluarga ke-6, namun adanya COVID-19 menjadi diundur pada tahun 2021. Karena keluarga menjadi unit terkecil, maka dengan itu melalui pendataan keluarga tahun 2021 ini, pemerintah dapat mempelore basis data keluarga yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat, karena pendataan keluarga tersendiri bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menyusun indeks pembangunan keluarga atau IPK. Sebagai basis data dalam sistem informasi keluarga atau SIGA menjadi bahan acuan pelaksanaan program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Sebagai dokumen rencana strategis BKKBN tahun 2020 sampai 2024. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pasangan usia subur dan kelompok umur di masyarakat yang akan didata oleh petugas lini lapangan KB. Mari sebagai keluarga milenials dan masyarakat Indonesia secara sukarela dengan sepenuh hati berkontribusi melalui berbagai bidang dan cara dalam berperan aktif berpartisipasi dalam pendataan keluarga pada tahun 2021 di setiap program BKKBN atau kebijakan publik lainnya. Mari sukseskan bersama pendataan keluarga pada tahun 2021, bergerak bersama menuju keluarga sejahtera. Salam keluarga milenials, berencana itu keren.